Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Udah lama nih saya nggak IG live karena kesibukan yang luar biasa. Saya pikir saya bisa nyantai ternyata malah tambah sibuk. Apalagi minggu lalu saya baru di anugerahi Lifetime Achievement Award. Jadi ini luar biasa sekali buat saya, karena ini sebuah sebuah pengakuan sehingga ya otomatis membanggakan dan juga apa namanya menjadi beban karena saya tidak boleh berhenti justru. Biasanya life achievement itu ya udah langsung ini ya, udah langsung istirahat gitu. Tapi justru pesan moralnya nggak begitu. Oke, saya mau menyapa beberapa teman nih. Saya mau cek apakah signal saya bagus di tempat Anda. Tolong kasih tahu tempatnya di mana gitu ya teman-teman. Jadi dengan demikian saya bisa ngecek apakah IndiHome saya cukup bagus. Vivi, terima kasih untuk ucapannya. Kalau siap Vivi nemenin saya live juga boleh. Jadi saya nggak ngobrol sendirian, bisa ada tanya jawab sedikit yang mungkin bisa apa menambah hidup sore ini, gitu. Gimana, V? Setuju? Restore pages. Kalau saya mas setuju aja. Kalau ada yang nemenin nanya-nanya gitu, jadi enak juga nih kalau ada yang nemenin nanya. Iya, ini IG saya udah nggak bisa live di laptop. Padahal di situ saya bisa mencatat semua pertanyaan. Karena kalau yang di HP ini terlalu kecil tulisannya, jadi nggak udah nggak kebaca sama saya ini. Oke. Ini ngobrol-ngobrol aja ya tentang Lifetime Achievement Award gitu. Bukan award sih, appreciation istilahnya. Jadi itu merupakan penghargaan yang kriterianya ya, bentar, tak bukanya dulu. Kriteria untuk life achievement itu, yang pertama, persyaratan utamanya life achievement itu minimal sudah berkarya di bidang yang sama selama 50 tahun. Nah, ini persyaratan yang cukup berat ya buat teman-teman ya, kalau mau mendapatkan life achievement. Nah, saya sempat bercanda sama Mas Yuswadi dari IBF yang memberikan apa namanya yang memberikan penghargaan pada saya. Saya bilang, Mas, ini life achievement ini kalau bahasa saya ini apa namanya Anda ngasih hadiah adu tua, saya bilang gitu. Nah, ternyata enggak juga gitu, enggak cuma sekedar tua. Karena ada paling tidak ada tiga hal yang menjadi pertimbangan mereka. Kenapa kok Pak Bi dikasih apresiasi atau penghargaan Life Achievement Award gitu ya. Nah, itu maksudnya begini.
Yang pertama, persyaratannya harus sudah 50 tahun, bergelut di bidang yang sama. Jadi konsisten, jadi nggak pindah-pindah. Misalnya dari branding ke marketing, ke selling, kemudian ke apa namanya supplier gitu, nggak gitu. Jadi di bidang yang sama selama 50 tahun. Nah, contohnya yang ada di film ya. Film itu ada Mas Santoko. Oke, nanti ajak live bareng. Kalau di film itu Mas Rano Karno juga barusan dapat dari Festival Film Bandung itu mendapatkan Lifetime Achievement Award juga. Cuman Mas Rano itu kan mulai berkarya sebagai bintang film kan dari umur 10 tahun apa 9 tahun gitu. Jadi untuk mendapatkan lifetime itu sangat memungkinkan. Sangat dimungkinkan. Kayak bintang-bintang film di Amerika itu banyak yang seperti itu. Jadi ini yang pertama. Terima kasih Mas Santoko. Yang kedua, itu 50 tahun itu nggak mudah ya. Karena saya mengalami 6 zaman, 6 era presiden. Kemudian saya juga mengalami media dari cetak, kemudian radio, kemudian televisi, terestrial, kemudian TV digital. Sehingga relevansi ilmunya harus update terus. Baik itu di bidang produksi maupun di bidang media. Kemudian yang terakhir tentunya ya harus dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang ya. Dan kesehatan yang memungkinkan untuk itu. Oke. Ini apa namanya? Saya mau ngundang Vivi nih untuk ngobrol bareng supaya enak kita ngobrolnya. Karena kalau sendirian rasanya jadi kok nggak bisa diundang ya sekarang ini? Karena udah lama nggak live jadi agak kagok nih. Mungkin Vivi silakan request jadi saya bisa approve. Ya nemenin saya ngobrol aja. Ntar ya teman-teman, ah ini saya undang live Vivi, bisa biar teman-teman ngobrolnya juga enak, ada yang mewakili. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Bi, aduh maaf saya nggak pakai earphone. Bisa tapi cukup clear mungkin ya Pak Bi. Clear sih, agak putus-putus cuman. Oh baik. Pak Bi, sekali lagi congratulations untuk achievement-nya Pak Bi. Saya bangga banget menjadi murid Pak Bi gitu. Walaupun mungkin secara praktikal belum seluruhnya ya, tetapi luar biasa banyak banget. Pak Bi bukan hanya sebagai guru, bagi saya mentor iya gitu. Jadi banyak banget yang saya dapetin, kayak saya selalu bilang kan ke Pak Bi, Pak Bi nge-branding putra-putrinya pun dari kecil gitu. Itu luar biasa bagi saya. Jadi nggak ada yang saya baru paham itu kenapa kok Mbak Tiadi terlibat, kenapa kok Mbak Sati terlibat gitu ya. Tapi ya luar biasa sih, banyak banget pengalaman apa ilmu-ilmu yang Pak Bi sharing, dan saya rasakan itu bermanfaat. Congratulations, Pak Bi. Terima kasih, Vi. Jadi, saya melibatkan mereka itu sebetulnya karena Anda tahu zaman dulu yang namanya praktisi periklanan itu sibuknya luar biasa. Sehingga boleh dikatakan kerja itu 16 jam sehari. Itu pun saya bagi tiga. Ya. Kalau pagi itu waktunya untuk pengarahan internal. Jadi saya punya 6 tim, dan 6 tim itu satu persatu saya absen. Gitu.
Jadi mereka kalau pagi masuk ruangan, di kantor saya itu ada 6 ruangan. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5, grup 6. Nah, Bu Tita dulu megang grup 3, kalau nggak salah. Jadi saya masuk, kemudian saya tanya program hari ini apa, ketemu klien siapa, persiapannya gimana, gitu ya. Nah, begitu di situ ditentukan saya harus join grup yang mana untuk ketemu klien yang mana. Itu di situ. Jadi siangnya setelah makan siang itu biasanya saya ketemu klien. Jadi ketemu klien itu siang hari. Nah, setelah itu kembali ke apa namanya? Ke kantor. Nah, di kantor kemudian mereka bikin report untuk kita bahas lagi besok gitu ya. Seperti itu terus. Nah, malam hari itu saya biasanya mengabsen kerjaan teman-teman kreatif. Ya, apakah itu copywriter, apa itu art directing, ataukah itu storyboarding, itu semua saya periksa. Kemudian yang saya lakukan ya itu. Kalau ada yang nggak bagus, saya rapiin. Jadi semacam kayak editor gitu. Iya. Nah, Memang paket lengkap sih kalau kalau kita ikut apa belajar dengan Pak Bi ya. Dan tadi kan sesuai dengan workshop-workshopnya Pak Bi nih ada yang tentang jingle, ya kemarin kan ada yang bareng Mbak Pia, Mbak Sati, Mas Dion gitu ya. Dari sisi itu kita dapat dari copywritingnya juga ada S-Power copywriting. Jadi emang benar-benar kalau menurut saya sih ya paket lengkap untuk branding dan memperkuat value-nya itu dari brand ya ada di Pak B gitu. Ya, nah itu terjadi karena saya tidak pernah kerja di perusahaan asing. Jadi kalau perusahaan asing itu begitu Anda ngelamar sebagai copywriter, Anda akan masuk ke kubikel copywriter dan nggak boleh ngerjain yang lain. Nah itu jeleknya perusahaan asing ada spesialisasi. Sementara saya dari awal karir saya di periklanan, itu saya kerja di perusahaan kecil. Sehingga serabutan kalau pasar sekarang ini. Saya ya jadi AE, saya ya jadi kreatif director, ya jadi art director, ya jadi copywriter, macam-macam gitu. Di mana saya dibutuhkan, saya chip in gitu ya. Nah itu serabutan itu membuat waktu saya habis. Tapi at the same time, tanpa saya sadari, itu mendevelop skill yang luar biasa. Betul. Nah, kemudian kenapa saya libatin anak-anak? Karena saya nggak pernah ketemu mereka. Satu-satunya cara untuk membuat ketemu mereka, ajak mereka ke kantor. Jadi sekolah gitu ya, SMP, SMA, begitu pulang sekolah, waktu itu kan masih pulang jam 1 ya. Belum kayak sekarang jam 3, jam 5 sore. Jadi jam 1 mereka ke kantor. Di kantor kemudian kita ngobrol macam-macam ya, ada yang ngikutin syuting, ada yang ngikutin recording, ada yang ikut saya rapat sama klien kayak Mas Dion itu ikut saya itu dari SMP untuk pekerjaan skill ya, seperti bikin jingle, kemudian ikut syuting. Batian juga sama SMP. Sati juga, malah Sati sempat jadi talent gitu. Jadi mereka itu memahami bapaknya dari dilibatkan dalam pekerjaan. Sehingga kita jadi sering bermain di kantor. Saya sediain kamar masing-masing. Jadi rumahnya pindah ke kantor. Nah, akhirnya mereka saya arahkan kepada istilahnya brand activation atau brand implementation. Apakah itu activation, apakah communication, ataukah itu brand action, itu mereka saya libatkan. Karena apa? Itu adalah implementasi dari strategi yang kita buat. Jadi kalau di bangunan itu, membangun rumah ya, Vi, yang pertama itu orang bikin blueprint. Waktu blueprint itu semua yang sudah dengan segala strategi di baliknya itu dituangkan dalam
sebuah kertas kerja. Nah, kalau di workshop saya itu namanya bisa bikin brand. Ya. Jadi itu bagian dari magnet branding. Jadi magnet branding itu sebuah blueprint, sebuah cetak biru dari strategi membuat brand. Nah, kemudian biasanya kalau di offline itu hari kedua. Itu brand activation. Nah, brand activation ini meliputi copywriting, kemudian jingle production, kemudian video production. Nah, itu termasuk bagian brand communication. Nah, kemudian mengaktivasinya itu bisa berupa kegiatan, event, bisa berupa media. Nah, itu saya kepingin berpartner dengan anak-anak saya karena mereka punya skill, jadi saya libatkan mereka lewat lewat pembuatan jingle. Awalnya itu. Nah, mereka buat jingle, akhirnya kita kerja bareng, kemudian mereka bertambah ilmunya. Nah, khususnya bagi Mas Dion yang memang mungkin interest-nya kepada strategi itu ada, jadi akhirnya dia masuk juga ke brand strategik gitu. Apalagi dia kemudian sekolah untuk mengejar ketertinggalan dari bapaknya. Dia ambil ambil S1 itu keuangan, S2-nya business management, dan tesisnya itu tentang ambidextry, ambidextrity. Ambidextrity ini teman-teman juga perlu tahu ya, bahwa ambidextrity itu seseorang yang mempunyai tiga hal sekaligus. Yang pertama multi-talent, ya. Kemudian dia juga multitasking, dan yang ketiga multi-focus. Jadi orang yang sama bisa mengerjakan pekerjaan yang sama, pekerjaan yang berbeda, sorry, dalam waktu yang sama, tanpa kehilangan fokus. Ya. Nah, nggak banyak itu Pak Bi, nama Pak Bi salah satunya. Ya, betul, betul. Itu juga sebetulnya bukan, mungkin juga gift juga, ya. Mungkin juga bakat, tapi saya merasa itu karena itu terbiasa dari, apa namanya, dari awal karier saya. Jadi di awal karier saya itu, saya sebagai art director untuk packaging. Nah, jadi saya yang bikin sketch dari pertama, ya. Misalnya saya diminta bikin packaging untuk Jarum Super gitu ya. Saya buatin sketch-nya, saya kasih warna, kemudian beberapa image itu di-approve, kemudian di-develop menjadi layout, kemudian menjadi mock-up, kemudian menjadi finished artwork, ya. Kemudian finish artwork itu, kemudian kita tambahkan foto di dalamnya, ada copywriting, ada macam-macam. Nah, proses berikutnya ada color separation, kemudian ada printing, ada die cut punching, dan segala macam. Itu karena saya bekerja di pabrik, jadi di 3 bulan pertama itu saya tour of duty itu, jadi sebelum masuk di tempat desain itu, saya harus magang di tempat color separation, apa itu YMCK, terus apa itu apa namanya raster sekian persen, itu saya pelajari semua, sehingga itu niatnya, maksudnya adalah ketika nanti saya bikin desain di awal, itu tidak menyulitkan proses berikutnya. Ya, tapi itu mengakibatkan nih, ketika saya bikin desain awal, sudah terpikirkan 4-5 langkah proses berikutnya. Jadi ketika saya bikin desain, oh nanti fotonya di sini, lokasinya di sini, modelnya siapa, kemudian yang motret siapa, gitu. Itu udah kebayang waktu masih bikin desain awal. Nah ini juga yang saya suka nih Pak Bi. Pak Bi tuh detail banget. Saya masih inget kan kalau sesi saya bilang kan waktu ke Pak Bi, sesi yang paling seneng dari workshop online Pak Bi ini adalah ketika Q&A, karena semua semua pengalaman Pak Bi, semua wisdomnya Pak Bi tuh keluar gitu ya. Salah satunya waktu Pak Bi cerita pembuatan Torabika tuh ya Pak Bi, bagaimana Bapak memilih aktornya siapa, kenapa dia harus nyanyi, kemudian suasananya, kenapa pemilihan lampunya seperti itu, kenapa Bapak memilih
apapun lah yang tampil di layar visualnya itu seperti apa. Nah, itu saya benar-benar, hah, sampai sedetail itu gitu ya. Bahkan yang itu yang dulu ya. Bahkan yang terbaru waktu Pak Bi bilang membuat apa namanya jingle untuk yang di Malang itu Pak Bi Pai ya. Yang di Malang itu Anu, yang ya, malah serudel. ya, strudel Malang strudel itu Pak Bi sampai memikirkan orang itu turun dari bis sekian menit gitu. Jadi durasinya harus sekian. Nah, itu saya oh, wow, segitunya ya orang bikin jingle gitu. Itu benar-benar saya oh ya, detail banget. Jadi saya oh memang nggak salah gitu kalau brand-brandnya kuat gitu ya ditangani oleh Pak Bi, karena sampai dari segala aspek pun Pak Bi pertimbangkan gitu, Pak. Itu yang saya Ya, paling jadi sedih. ada istilah strategik, ya. Ada strategi, ada strategik. Ya. Strategik itu sesuatu langkah, suatu rencana yang menentukan hidup mati dari masa depan kita. Itu kita sebut sebagai strategik. Apakah itu strategic thinking, strategic planning, ya, ataukah strategic action? Itu menentukan hidup mati dari apa yang kita lakukan, apa itu bisnis ataukah itu brand gitu ya. Nah, ini yang membuat saya jadi takut gitu. Jangan sampai saya sembarangan bikinnya lalu produk orang mati, karena saya ini kan Tenzing Norgay, saya ini cuman mengantar teman-teman ke Mengantarkan. puncak ya. Jadi saya mengantar Kopiko ke puncak. Saya mengantarkan Indomie ke puncak. Saya mengantarkan Telkomsel dengan kartu AC-nya ke puncak. Saya mengantarkan Medi ke puncak. Jadi bukan produk saya gitu. Jadi kalau ada yang bilang, "Wah, oh, produknya apa sih?" banyak omong gitu. Ya, memang saya bukan bikin produk gitu. Tapi saya bisa membuat Anda menjadi apa yang ini Anda inginkan. Contohnya, ketika Pak SBY ingin jadi presiden, kan saya nggak mungkin saya jadi presiden, kan saya cuma bisa mengantar dia menjadi presiden, kan gitu. Nah, ini memang sebuah profesi yang berbeda ya. Jadi itu memang sudah saya niatkan sampai sekarang. Saya nggak punya produk, baru mau mikirin punya produk dua. Yang satu adalah produk aplikasi, yang kedua adalah buku buku tentang branding, itu aja. Yang lainnya semua bukan produk, semuanya adalah services gitu. Nah, karena itu saya memang betul-betul dari ujung ke ujung, ya. Nah, ini resiko dari apa yang saya amini sendiri, yaitu bahwa kalau perusahaan kita mau maju, kita karena kita perusahaan jasa harus melibatkan 5F, kan? Yang pertama fast, ya. Kalau kita fast, kita bisa menang apa namanya, menang dalam pertandingan, ya. Kemudian yang kedua adalah fokus. Kalau kita fokus, kita bisa memenangkan pertandingan. Yang ketiga, fleksibel. Jadi caranya jangan licik, jangan kaku. Jadi itu yang menyebabkan di tempat saya itu rata-rata praktisinya adalah multitasking. Dia harus bisa menggantikan Pak Bi ketika Pak Bi berhalangan. Nah, itu. Kemudian F yang lain lagi adalah fun dan friendly. Nah, saya mau mengedepankan fast. Mengapa fast? Saya belajar dari toko sebelah rumah waktu di Solo, waktu saya kecil. Itu ada toko kelontong. Toko kelontong itu buka 1 jam sebelum orang lain buka. Ya. Sehingga itu termasuk dia mempercepat proses pembelian. Jadi kalau orang mencari barang pada saat toko lain tutup, nah, belinya tempat dia. Ya. Itu juga menyiratkan fleksibel. Kemudian dia tutup itu ketika toko lain belum sudah tutup. tutup. Oh, sudah tutup. Ya, sudah tutup. Jadi dia Ya. tutup itu 1 jam setelah yang lain tutup. Itu pun jendela dari pintunya yang atas itu dibuka. 24 jam jendela itu dibuka. Artinya
jam 2 malam Anda butuh jarum, butuh benang, itu bisa gedor dia. Nah, ini saya belajar dari situ, saya lihat ini servisnya luar biasa. Ya, bagaimana memberikan service of excellence kepada pembelinya itu. Nah, saya belajar dari situ, sehingga ketika saya punya perusahaan juga begitu. Saya buka 1 jam sebelum orang lain buka, saya tutup 4-5 jam setelah orang tutup. Nah, ini sekarang dengan adanya apa digital ini menjadi memungkinkan. Karena klien saya ada yang ngambil keputusan jam 11 malam nih, tanpa harus ketemu. Jadi cukup lewat Zoom, kemudian kita bahas-bahas, kita putusin, atau telepon gitu ya. Nah, ini buat saya untuk transformasi ke sini udah nggak sulit. Karena apa? Karena secara mental kita udah siap. Nah, itu salah satu yang apa namanya yang terdevelop ya karena hal tersebut. Nah, kemudian mengapa saya seolah-olah Superman? Seolah-olah kok saya ini bisa semua, saya nggak perlu orang gitu. Jujur sih, sebetulnya saya memang nggak perlu orang. Ya. Cuma itu tidak mungkin juga, karena gimana pun juga kita butuh tim. Nah, tim itu menjadi super tim kalau pimpinannya itu adalah Superman. Karena menginspirasi. Jadi kalau pimpinannya itu nggak tahu, misalnya gini, okay, saya ini pemilik perusahaan, tapi saya nggak ngerti copywriting. Saya nggak ngerti fotografi. Saya nggak ngerti art directing. Akibatnya apa? Orang-orang itu lost respect kepada saya. Ya, yang ada mereka semangatnya ngibulin saya aja. Oh, kopinya diginiin aja, Pak. Diginiin aja, Pak. Diginiin aja. Jadi akhirnya, karena saya nggak ngerti, iya-iya aja. Jadi managing people is not that easy. Ya, teman-teman. Jadi, oleh karena itu, Anda harus jadi Superman. Seorang CEO itu bisa nggak jadi Superman. Tapi seorang COO, dia harus Superman. Ya. Dia harus berpikir detail dan juga berpikir helikopter view. Nah, ini yang apa namanya, yang membuat mengapa saya kemudian bisa berpikir secara dari strategik sampai kepada detail. Ya. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa awal karier saya membuat perusahaan itu bukan sebagai CEO, tapi sebagai COO, Chief Operation Officer. Nah, itu tugas saya menerjemahkan sebuah strategi menjadi sebuah aksi. Okay? Jadi, ini ada strategi idenya seperti ini, storyboardingnya seperti ini harus dibikin strategic plan untuk syutingnya begini, kemudian technical treatment-nya begini, ya. Kemudian syuting lapangannya begini, ketika nanti terjadi hal yang tidak bisa dilakukan di lapangan, harus dilakukan di editing lewat 3D animasi misalnya. Nah, ketika ngedit pun itu juga frame by frame. Frame by frame. Jadi, ada frame yang, okay, ini saya percepat 106%. Ini saya perlambat menjadi 80%. Gitu. Itu semuanya detail banget. Mengapa? Karena editing is the moment of truth. Betul. Ya. Bagaimana saya menyusun suatu kesan untuk duduk manis di dalam apa benak konsumen itu lewat editing. Nah, ini teman-teman harus belajar juga. Ya. Nah, ya. Kemudian, kenapa jingle? Kenapa saya punya perhatian khusus pada jingle? Karena jingle itu, dari semua elemen komunikasi, dari semua elemen aksi, itu yang membangkitkan theater of mind. Itu cuma jingle. Musik ya, tepatnya musik. Ya. Jadi kalau misalnya actingnya itu cuma diem, gini. Tapi kemudian musiknya ganti-ganti,
itu menggambarkan bahwa saya sedang pikirannya berkecamuk. Nah, itu oleh karena itu kenapa kemudian Tia dari jingle larinya ke apa namanya musik film. Ya, musik film Karena betul. musik musik film itu menginjek ruh dari visualnya. Jadi kalau kayak Hanung itu kalau udah fanatik sama Tia udah nggak bisa pindah ke lain hati. Betul. Betul, Karena saya gambarnya setuju bisa kalau kayak itu. ketika Ya. kita menutupkan mata aja, kalau ada sound gitu ya, kita bisa langsung membayangkan gitu kan situasinya ya, tanpa melihat secara Betul. visual gitu. Tapi kalau kita merem gini, menutupkan mata, kita dengar musik yang bagaimana, maka perasaan kita, feel kita ikut ke sana kan, membayangkan gitu ya. Betul. Jadi itu juga banyak saya develop ketika saya bikin iklan radio ya. Iklan radio itu di setiap daerah beda, bukan bahasanya. Jengkoknya beda, kebiasaannya beda. Karena radio kan lokalitasnya. Wah itu kalau bikin iklan radio itu bisa bisa mumet tuh copywritingnya. Tapi ya itu semua saya lewati lah dengan baik gitu. Kebetulan Tuhan maha baik pada saya mungkin. Jadi saya diberi diberi apa namanya diberi ketahanan untuk menghadapi itu semuanya. Nah ini jadi ketika saya coba gali apa sih lifetime achievement itu ternyata tiga itu. Yang pertama 50 tahun di bidang yang sama dan itu tidak mudah karena setiap era itu berganti generasi, berganti sifatnya. Pasar juga berganti, sehingga kita harus update, harus relevan. Makanya sering saya tulis, tua itu pasti, tapi relevan itu pilihan. Begitu, Bi. Ya, Pak Bi, ini juga Pak Bi kan udah tadi kan banyak banget nih ekspertisnya gitu ya, kemudian pengalamannya. Tetapi yang saya lihat dari Pak Bi, ketika Pak Bi mendeliver ilmu yang Pak Bi miliki gitu ya, disampaikan kepada orang lain, ini disampaikannya tuh dengan cara yang sederhana. Contohnya telur ceplok ya, telur ceploknya Pak Bi. Terus Plester. pantulan terus pantulan bola basket. Nah, itu kan antara orang tuh akan mudah memahami itu. Oh iya benar juga ya gitu. Mungkin ketika di workshop iya kita ngebul gitu ya untuk memahami karena itu istilah-istilah baru. Tetapi kalau kita udah mulai masuk dan memahami tadi Pak Bi menyampaikan kepada orang awam tuh kayak tadi telur ceplok. Ini cara mengambil value itu ya mudah aja, simple aja, pakai aja apa konsep telur ceplok. Terus orang ketika ketika bingung brand dan branding itu apa sih gitu kan karena sering ketukar-tukar ya Pak Bi ya. Ya udah Pak Bi mendeskripsikannya dengan bermain bola basket tadi di mana pantulannya itu adalah brandnya kan tapi usaha untuk memantulkannya itu adalah brandingnya gitu. Jadi oh iya Ya, ya benar. betul. Itu yang saya suka juga di penyampaian yang sulit gitu ya tapi jadinya nggak sulit gitu dengan konsep-konsep yang tadi. Gitu. Oh ya, Ya. Pak Bi, saya mau menunjukin sesuatu nih, Pak Bi. Ya, boleh, boleh, boleh. Ini. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan. Itu ada gambar Pak Bi. Diapain itu gambarnya? Itu saya tempel tuh biar saya bisa bisa biar bisa gitu kayak Pak Bi. Jadi itu ini ruang kerja saya kan Pak Bi. Jadi di depan saya juga ada Pak Bi di situ. Itu saya Seolah-olah dapat diawasin terus. itu saya dapat waktu YSTW pertama ya Pak Bi, Indonesian Ya, Spice pertama. Award pertama ya. Ya, itu kan apa namanya rencana cover buku kan itu sebetulnya. Tapi sampai sekarang bukunya belum kelar-kelar. Nah, ini juga anu ya. Ini kenapa kok saya nulis buku nggak kelar-kelar? Itu karena pertanggungan jawab aja. Jadi saya menulis buku di saat sedang berproses. Nah, ini yang membuat saya tidak mudah karena menurut saya yang sudah bagus, besok ada perubahan. Perubahan algoritma Instagram sudah membuat KPI dari brand, digital brandingnya sudah berubah. Nah, ini yang apa namanya? Ada beberapa elemen yang nggak berubah.
copywriting misalnya, kemudian bagaimana menciptakan call to action, ya. Call to action itu bukan sesuatu yang kita ciptakan loh, Vi. Call to action itu sesuatu yang memang dibutuhkan oleh konsumennya. Nah, ini yang apa namanya yang gampang-gampang sulit sih, tapi sebetulnya kanvasnya itu ada di mana-mana, cuman memahami kanvas itu nggak semua orang bisa sedalam itu. Nah, Betul. ini apa namanya bagian yang update terakhir yang memang harus saya sampaikan kepada teman-teman itu adalah, nah ternyata itu kemudian akan menemukan apa itu DNA, apa itu core value, apa itu added value. Itu ternyata lebih mudah dengan menggunakan cara yang apa namanya yang brand canvas yang sampai ini sudah ada. Dan itu bukan saya punya, itu di-develop orang lain. Tapi kemudian oleh Mas John dibilang, Pap, diganti aja ini jadi gini. Jadi ini nanti jadi punya punya kanvasnya jadi Pak B. Gitu. Jadi kanvas ini dari value proposition. Value proposition, nah itu nanti menjadi value added atau value creation. Nah itu kanvasnya menjadi kanvas saya kalau udah lewat. Di-develop dari orang yang punya. Jadi hanya untuk apa? Untuk jadi ketika ditemukan pertama kan nggak sempurna. Kemudian diperbaiki oleh orang, kemudian diperbaiki lagi oleh kita. Jadi itu dalam rangka mempermudah tadi. Jadi kalau telur ceplok itu dikasih, dibikin kanvas, itu kan jadi juga itu sebenarnya. Mana main isunya, mana yang secondary isunya, gitu ya. Nah, seperti itu, Vi. Gitu. Iya. Ini Terus ada sih saya pengalaman saya dari ikut kelas workshop sampai jadi beberapa kali dipercaya. Wah, terima kasih saya Pak Bi dipercaya jadi moderator Pak Bi di workshop online-nya waktu pertama Pak Bi mulai workshop online gitu ya. Itu saya senang banget karena tadi saya sekaligus riset gitu jadi moderator tapi jadi riset juga ilmu-ilmunya dan yang saya suka itu nggak apa ya Pak Bi itu nggak kekeh dengan saya kayak gini bener tapi enggak Pak Bi juga belajar ke yang lebih muda menambahkan mengupgrade materinya apa jadi yang tadi saya tuh selalu kalau kalau riset tuh ya ada yang baru lagi ada yang baru lagi gitu waktu saya sakit juga kan Pak Bi kirimin yang apa kanvas itu apa itu kan ada PDF itu wah ini baru lagi ini banyak 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 perbaharuan gitu ya mulai dari metode mengajar Pak Bi juga dari yang pertama belum apa masih satu arah gitu tapi kemudian Pak Bi udah open mic dan lain-lain itu kemudian Pak Bi mau hadir di setiap channel itu luar biasa gitu di saat orang lain belum hadir di setiap channel tapi Pak Bi sudah memikirkan itu. Di saat kita di awal pandemi, saya ingat orang lain belum IG, Pak Bi udah gebrak-gebrak kita di grup gitu ya. Ayo siapa yang mau live bareng saya gitu. Untuk mendongkrak rekan-rekan kita gitu di yang UMKM ini supaya tetap tetap bertumbuh di pandemi. Ya, itu juga sebetulnya saya ingin mempercepat proses. Jadi, karena begini, Vivi kan pernah ikut workshop offline saya kan ya. Pernah, itu kalau nggak salah bulan November apa Desember tahun 2019 ya. Jadi sebelum terjadi pandemi. Nah, kelas terakhir itu adalah bulan Februari tahun 2020. Di mana waktu itu saya buat di Semarang, pesertanya membludak, ada 100 lebih. Dan kemudian itu mengakibatkan kelas di bulan Maret itu banyak yang booking. Gitu, karena mereka melihat yang di Semarang itu sukses. Nah, ketika sudah banyak yang booking, kita sudah terima uangnya, kemudian dilarang sama pemerintah, kan? PSBB. Nah, akibatnya apa? Akibatnya uang di tangan harus dikembalikan. Kemudian juga kita tidak bisa menyelenggarakan workshop offline. Itu langsung bulan April, itu saya bikin workshop online. Kerjasama dengan Mas Tesar, menggunakan Lightbrick waktu itu, tapi peminatnya dikit. Karena momentumnya belum terbentuk. Artinya
yang namanya peserta itu belum bisa mengubah mindset bahwa yang namanya kelas itu bisa tatap muka dengan laptop. Betul, Karena ya. mindsetnya itu masih kalau Offline. kelas itu ya harus ada guru, harus Betul. ada papan tulis, terus ada meja di mana tangan saya bisa dilipat, ya. Masih seperti itu. Ya, itu butuh waktu ternyata. Tapi jadi bulan April, Mei saya bikin juga vlog, nggak ada yang daftar, gitu, kasarnya dikit banget. Kemudian sampai ada pernah kelas saya itu cuma 12 orang yang ikut. Dan tetap saya apa namanya, saya deliver karena saya harus deliver my promise. Kemudian bulan Agustus itu kayaknya momentumnya sudah mulai terbangun. Nah, salah satunya cara membangun momentum itu adalah dengan IG Live dari kalau nggak salah bulan Maret saya udah IG Live. Sehingga ketika bahkan ketika bulan puasa, saya tiap sore masih live tuh sama para Betul. alumni. Itu sebetulnya sebetulnya memberikan apa ya, kayak semacam pemanasan bahwa sebetulnya belajar itu nggak harus di kelas gitu. Nah, akhirnya teman-teman terbiasa tuh mendengarkan saya di layar. Lama-lama ketika saya tawarin workshop online, bulan Agustus baru mulai banyak peminatnya. Nah, seterusnya sampai sekarang gitu. Jadi pandemi memang membuat orang mengubah mindset tentang Mindsetnya banyak hal ya, banyak hal gitu. betul, Pak. Ya, jadi mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, Pi, aku nggak bisa lihat nih. Iya, Soalnya laptop sebentar, laptop. saya juga nggak bisa lihat ini, sebentar, Pak, saya lihat dulu. Ini sih belum ada. Yuk, siapa yang mau bertanya nih, mumpung ada Pak Bi. Belum ada nih Pak Bi kayaknya. Kalau di saya sih nggak kelihatan. Kalau Iya, di sini. saya juga ada kelamaan nggak live di IG ya. Kan biasanya setiap Rebo itu saya live-nya sama Sati ya, Ya, brand klinik itu. itu di akunnya Sati. Tapi karena Sati juga sekarang udah mulai sibuk, jadi akhirnya ya menjadi tersendat juga gitu. Nah, ini yang apa namanya, udah banyak juga sih yang live IG kan sekarang. Iya, Hampir betul. setiap malam. Hari ini kalau nggak salah Pak Budisman juga live IG. Terus apa lagi ya? Ada beberapa lah yang IG live. Gitu. Banyak yang nanya ke saya juga nih Pak, tapi ini nggak di chat sih. Waktu waktu Bapak terima, waktu event kemarin terima Life Achievement itu, workshop Pak Bi yang terdekat kapan? Katanya saya mau ikut, itu banyak juga yang masuk ke saya tuh waktu itu. Waktu kan, oh, waktu itu kan saya kasih IG story kan, oh Mbak Vivi ikut juga di ini waktu Pak Bi terima Life Achievement, iya saya ikut di online-nya gitu, di acara itu. Kapan ya ada workshopnya? Nah itu kalau nggak salah Desember ini apa ya adanya? November, November. Oh, November, oke. Okay. Ya, 24 sampai 27. Nah, itu mungkin bagi yang kemarin-kemarin bertanya ke saya DM kapan workshopnya Pak Bi, November ini. Jadi pantengin terus IG-nya Pak Bi nih. Ini Ya, belum ada sih Pak Bi pertanyaan. itu workshop magnet branding itu. Jadi yang 15 langkah itu. Ya. Jadi kenapa disebut magnet? Sebetulnya sebetulnya sama dengan apa yang disebut Pak Budisman dengan buying factor itu. Jadi sebuah produk harus memiliki buying factor. Ya. Artinya kalau buying factor itu dari sudut pandang pengusaha. Baik. Ya. Jadi pengusaha bikin produk, produknya harus punya buying factor. Yang sering disebut sebagai USP ya, Unique Selling Selling Proposition. proposition. Nah, ketika dilihat dari sudut pandang konsumen, itu bukan buying factor.
itu namanya magnet transaksi. Jadi kalau sebuah produk punya USP, dia memiliki magnet transaksi. Magnetnya ya itu. Jadi dari sudut pandang konsumen, itu bukan bukan push tapi pull. Kalau dulu ada istilahnya product centric, itu push the product untuk sampai konsumen. Sementara kalau waktu consumer centric, itu menjadi pull. Pull the product out of the factory. Itu istilah-istilah yang apa namanya, yang zaman dulu biasa lah. Tapi kemudian sekarang itu kita harus kasih label baru supaya kekinian gitu ya. Kenapa magnet branding? Karena magnet transaksinya dilakukan secara intangible. Itu. Nah, tapi ini ada ini. pertanyaan, Pak Bi. Ya, apa tuh pertanyaannya? Dari, maaf saya potong Pak, saya pening. Membangun cerita produk yang kuat dan bisa merekat, oh, bagaimana Pak Bi caranya untuk membangun cerita produk yang kuat dan bisa melekat kuat di persepsinya pelanggan atau audiens nih Pak Bi. Ini dari Pang 27. Ya, Bagaimana ini caranya pas, tuh Bi? pasti pemilik produk nih. Pertanyaan dari pemilik produk ini. Karena pertanyaannya, bagaimana bisa membuat persepsi yang kuat lewat story terhadap produknya, kan gitu. Tapi kalau kalau ini masih old mind ya, Mas. Jadi old mind itu Anda bisnis mulai dari produk. Ya. Kemudian produknya didorong sampai ke etalase, kemudian dibeli konsumen. Nah, itu adalah old mind. Nah, sementara sekarang terbalik ya. Sekarang terbalik. Sekarang bukan didorong, tapi ditarik oleh konsumen. Gitu ya. Ditarik. Kalau sekarang istilahnya mutual interest. Jadi kalau Anda itu mau bikin produk, Anda harus ketemu dulu mutual interest-nya antara konsumen dengan produknya. Nah, cerita tentang tentang produk ya, itu dulu ada namanya apa namanya, product story. Nah, ada lagi istilahnya story around the product. Tapi itu masih produk gitu. Nah, sekarang itu story-nya adalah story on mutual interest. Jadi kalau contohnya nih misalnya, saya mau jualan produk ke Vivi. Yeah. Terus saya tahu nih Vivi nggak tertarik sama produk saya. Terus saya cerita tentang produk saya. Apa yang kamu lakukan? Kamu kan bilang, oh, ih apaan sih ini orang ngomong sama tentang produk yang melulu dibilang bagus lah ini. Materinya impor lah, prosesnya modern lah, higienis lah, organik lah. Terus gue mesti bilang wow gitu. Karena sekarang bilang itu. Yeah. Jangan salah loh. We. Oleh karena betul, itu saya nggak pernah dikritik. Bilang, iya saya nggak pernah bilang workshop saya itu apa namanya kurikulumnya ini nggak gitu saya ngomongnya. Ya kan? Saya membangun interest. Nah, cari bagaimana mutual interest-nya itu. Ah, gini aja, saya lihat nih, Vivi sepatunya sama nih sama saya. Ternyata pakai Nike juga. Cuman beda model. Sehingga ketika saya open conversation sama sama Vivi, nggak langsung jualan produk saya. Saya mau jualan pena, jualan pulpen gitu. Itu nggak langsung ke pulpen. Saya nanya dulu, Assalamualaikum Mbak siapa namanya? Oh saya Vivi Pak. Wah ini saya mau nanya nih dulu beli sepatunya di mana ya? Ini kebetulan sama-sama Nike nih. Saya belinya di Pasar Baru. Mbak Vivi di mana? Oh saya belinya di Sarinah. Tapi udah ketemu nih muncul interestnya di sepatu gitu. Nah dari sepatu gini-gini
langsung terjadi, wah ini Pak Bini kayaknya oke nih orang ini. Saya tidak menolak gitu. Nah, setelah penolakan itu gak ada, baru kemudian mulai merambat nih sampai ke jualan pena tadi. Nah, ini adalah cara membangun story zaman sekarang. Ya. Jadi ketika awal-awal saya bikin apa namanya? Bikin workshop magnet branding atau brand canvas 15 langkah, itu saya jualnya langsung. Bagaimana bikin brand positioning, bagaimana menciptakan value, bagaimana itu saya jual semua. Makin kemari, saya nggak boleh bicara langsung tentang produk saya. Saya harus melipir. Betul. Makanya kemudian saya buatin workshop branding, marketing, selling. Yang kalau di workshop offline, itu merupakan perkenalan sebetulnya. Ya. Nah, dari branding, marketing, selling, saya mulai membangun cerita pentingnya brand. Karena apa? Karena tidak semua orang kenal brand, tapi semua orang kenal selling. Ya, apalagi yang belajar sama Kang Dewa, pasti kenal selling. Ya kan? Nah, kemudian saya perkenalkan peta bedanya selling sama branding. Jadi, lewat sepatu Nike, saya mulai masuk ke pen. Jadi saya bilang, ada persamaan loh, Vi, antara sepatu Nike dengan pen ini. Pennya apa sih, Pak, mereknya? Ini mereknya Pilot. Ada sama-sama kesamaan nih antara sepatu sama. Jadi, karena ada kesamaan, masuknya enak. Betul, Pak. Jadi orang dibikin tahu dulu nih, ini petanya di sini, marketing di sini, selling di sini, branding di sini. Itu saya sebar gratis. Yeah. Untuk membangun cerita tentang branding lewat selling dan marketing. Begitu, Vi. Jadi ini yang teknik zaman sekarang nih. Jadi story-nya tidak boleh terlalu direct ya. Oleh karena itu, kenapa juga Mbak Tia itu bikin workshop untuk konten, ya, untuk konten. Waktu itu sama Reza sama Hanung Bramantio, ya, itu tentang ini ya, tentang penyutradaraan. Nah, bulan depan itu akan bikin workshop dengan Pak Parwes. Loh, Pak Parwes kan produser film. Iya, produser film. Gitu. Lalu menghadirkan juga Mbak Nia Dinata. Mbak Nia Dinata itu sutradara, tapi dia nggak ngomongin tentang penyutradaraan. Dia ngomong tentang storyline. And be yourself. Jadi, bagaimana lewat storyline itu Anda membangun diri Anda sendiri. Loh, kok menarik kesana? Nih nanti workshopnya. Kapan tuh, Pak, workshopnya? Mau ikut? Spoiler. Tanggal 8 itu. Landing page-nya belum dibikin. Jadi, itu. Dan kemudian tentunya ada musik film lah yang situ. Jadi, bagaimana mengkombinasikan antara musik film dengan nah ini kaitannya sama konten. Ya. Kaitannya sama konten. Jadi, apalagi data terakhir mengatakan bahwa video itu menguasai 49% dari konten sosmed. Tuh, makanya di IG ya? Sekarang ada Reels, Fabi. Betul. Nah, penguasanya ya kita tahulah YouTube ya. YouTube penguasanya. Kemudian nomor dua, itu TikTok. Dalam waktu singkat, TikTok itu menguasai 15%. Dari 49% itu yang 15% punyanya TikTok. Nah, IG Reels itu menguasai 14%. Gila kan? Padahal IG Reels baru aja. Betul. Kenapa? Karena konten-konten TikTok semuanya mengalir ke IG. Jadi membuat IG semakin mudah lagi gitu. Nah, ini hal-hal yang mesti kita
kita apa kita lihat ya sebagai suatu perkembangan. Nah, ini yang membuat setiap kali saya menulis satu paragraf, besoknya sudah saya robek lagi. Wah, ini nggak laku nih. Karena cepat banget perubahannya ya, Pak Bia. Betul. Jadi kayak misalnya waktu itu saya mengandalkan satu poster dengan IG feed yang tulisannya itu copywriting gitu kan. Karena kekuatan saya copywriting. Kemudian ternyata sudah kalah dengan yang namanya karosel. Karosel itu ada 10 gambar yang menjelaskan gitu ya. Nah, karosel udah kalah lagi sama video. Nah, ini gimana nulis? Yang berarti kan, wah kalau gitu berarti ilmu ilmu directing saya, copywriting saya, zaman bikin iklan video dulu ya nggak perlu dibuang gitu. Maksudnya begitu. Iya. Gitu, Vi. Ya, tadi menarik sih yang Pak Bi bilang bahwa kalau kita ingin menyampaikan cerita tentang produk kita ya jangan langsung ke produk gitu. Dan itu pun diadopsi oleh kami Pak di perusahaan saya sekarang gitu. Jadi ketika kita menjual produk, kita juga sudah mulai meminta gitu kepada tim di cabang itu ya, karena saya bergerak di bidang customer experience gitu. Jadi ya nggak boleh langsung menyasar ke produknya, tapi kenali dulu, building trust dulu dengan customernya. Kemudian mencari tahu kesukaan mereka apa dan mendekatkan fitur produk yang kita punya dengan kesukaan mereka, ke mereka tuh interaksinya kemana kayak tadi itu. Saya setuju banget sih Pak, karena produk push ya. Mungkin instan gitu ya, tapi kalau misalnya yang tadi kan panjang gitu relationship-nya nyangkut ke sana juga. Ya, betul. Dan apa namanya juga sekaligus membuktikan bahwa gue nggak cuma ngomong lo guys, ternyata Betul. copywritingnya papi lumayan bagus gitu ya. Itu karena tuh dilatih terus dengan adanya perkembangan ini sehingga keep yourself relevant. Itu sih, Fis. Betul, betul. Setuju. Ini udah hampir jam 9 nih, Fis. Nggak berasa nih kita ngobrol. Iya, tadi ada yang tanya juga nih Pak, ada yang tanya nih masalah cara menemukan DNA. Wah, itu gimana tuh? Panjang itu ceritanya. Iya. Ya, kalau kalau Vivi kan tahu ya, di workshop saya itu saya ajarkan untuk menemukan DNA itu cukup dengan satu kata, yaitu kata yang. Ya. Jadi, Anda masuk produk kategori apa, nah kemudian Anda tambahin kata yang, maka yang pertama muncul itu adalah DNA Anda. Jadi selalu saya kasih contoh Pak Bi itu oleh netizen dikategorikan sebagai pakar branding. Nah kalau kita bicara pakar branding, dalam kategori itu ada beberapa pesaing. Pesaingnya ada mungkin ada sekitar 5 gitu ya. Nah cari kata yang membuat 5 itu menjadi nggak relevan. Gitu. Nah, dari 5 itu, Pak Bi pakai kata yang pertama itu praktisi. Nah, ternyata dari 5 itu ada 2 yang bukan praktisi, sehingga tinggal 3. Gitu. Nah, kemudian praktisi aja, enggak. Ada praktisi berapa tahun? 50 tahun, gitu ya. Itu jadi pakar branding yang praktisi yang 50 tahun. Nah, itu mengakibatkan yang 3 ikut rontok. Karena apa? Karena pada waktu saya sudah jadi praktisi, dia baru berumur 10 tahun. Baru berumur 6 tahun. Gitu. Jadi istilahnya gue udah jago, lu baru 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 di SD. Gitu. Jadi udah nggak relevan lagi ya, Pak. Nggak relevan lagi. Nah, tinggal sekarang bagaimana Anda mengubah persaingan di pasar. Itu kalau istilahnya John Meritru itu convention. Kesepakatan pasar akan sebuah persaingan. Kan ada aturannya itu. Jadi persaingan itu secara tidak tidak tertulis itu terjadi kesepakatan di pasar.
Ya, misalnya gini, kalau bank tidak ada tabungan, bukan bank. Jadi ada kesepakatan yang sebetulnya nggak harus sih, boleh aja Ya. bank bank transaksi aja boleh, nggak apa-apa. Nah, ini kan harusnya gitu. Bank harus ada kantornya, itu kan kesepakatan pasar. Tapi ketika kemudian saya punya bank nggak perlu ada kantornya, cukup di digital, itu juga kesepakatan pasar. Nah, bagaimana mengubah kesepakatan pasar ini sesuai dengan DNA Anda? Jadi, bagaimana caranya Pak B itu membuat klien itu butuh pakar branding yang praktisi yang 50 tahun? Satu-satu yang cerita, satu yang cara gimana? Ceritakanlah pengalamannya. Makanya saya nggak habis-habis cerita Kopiko, Indomie, cerita ini, cerita kartu as, segala macam. Itu menunjukkan bahwa Anda tuh butuh loh pengalaman. Karena apa? Anda tidak hanya dapat ilmu, Anda dapat wisdom. Anda tidak perlu kecemplung ke lubang yang sama gitu, seperti pesaing. Nah, ini harus disampaikan agar pasar itu mengubah persepsi persaingan. Kalau itu berhasil, maka Anda menjadi monopoli. Oleh karena itu, di balik kata yang itu, V, itu luar biasa ada tiga hal. Ya. Yang pertama, itu menciptakan kategori baru. Karena begitu Anda bilang, pakar branding yang praktisi, tiba-tiba kategori baru. Ya. Yang kedua, Anda menciptakan disruption. Anda mendisrupt yang sebelumnya dengan yang baru. Yang ketiga, itu Anda keluar dari persaingan red ocean masuk ke blue ocean. Ini dengan kata yang saja. Nah, ini yang teman-teman kadang-kadang suka nggak mau gali lebih dalam, sehingga yangnya itu asal aja. Jadi Nah, kata ini yang praktisi yang 50 tahun itu strategi, itu bukan bukan ngarang. Dan saya Nah, juga ini tidak menggunakan SEO, artinya yang dicari orang. Oh, saya nggak ngikutin, saya tidak ngikutin apa namanya permintaan orang. Saya mengubah permintaan orang, mengubah persaingan di pasar. Itu cara saya. Begitu, Vi. Nah, ini kelihatan kan simpel lah gitu. Orang ribut-ribut nyari menjelaskan DNA kayak gimana, tapi dengan simpel aja tambahin aja kata yang gitu. Itu udah simpel lah gitu ya. Maksudnya Nah, itu. mungkin pencariannya agak susah, tapi mindset kita kan jadi nggak ribet duluan ya, Pak Bia, dengan kata yang itu. Contohnya Vivi, sekarang Vivi itu masuk kategori profesi apa? Gitu. Saya sih trainer ya mungkin sekarang. Trainer, oke. Tapi masih bekerja sih, Pak. Saya masih bekerja di perusahaan saya kan sekarang di customer experience. Customer experience yang Yang mengerti branding. tiba-tiba kamu menjadi beda dari yang lain kan. Sekarang tugas CVV tinggal mendidik pasar bahwa customer experience itu harus harus mengerti branding. Kalau itu yang dicari pasar, kamu satu-satunya gitu. Kan simple kan? Siap. Nah, ini yang paling disukai sama peserta-peserta workshop pagi ini, ketika melontarkan pertanyaan, bukan hanya sekedar jawaban, tapi kadang-kadang dikasih apa tagline gratis gitu. Kadang-kadang nih, jadi orang pada seneng gitu. Oh, ini terserahkan. Nah, itu juga sih. Kita juga kepikiran loh, kok ini bisa ya Pak Bi mikir ke sana. Makanya saya selalu bilang saya paling senang tuh sesi Q&A aja. Banyak banget yang bisa saya pelajari gitu. Kayak gini ya, pola pikirnya, apa cara berpikirnya Pak Bi itu seperti itu gitu. Cara menjawabnya, kemudian cara memutuskan gitu kan, itu bisa kita lihat. Iya, sebenarnya ada beberapa klien saya mengatakan bahwa Pak B itu setiap kata-katanya itu adalah tagline.
Benar. Kemudian ada lagi yang bilang bahwa Pak B itu kelihatan menjelaskan, padahal itu lagi jualan. Jadi selling without notice itu memang memang saya niatkan karena waktu saya pulang dari Jepang belajar di sana itu bos perusahaan di mana saya dititipkan itu bilang itu kamu pulang dari sini harus belajar ilmu selling karena selling itu adalah sesuatu pekerjaan yang tidak pernah pensiun ya tidak pernah pensiun selama hidup. Ya, kalau selling kamu berhasil, itu akan ditulis di nisan kamu itu. Di sini dimakamkan. Nah, itu. Bukan cuma nama sama tanggal lahir doang. Itu kan peraturan Pemda DKI. Tapi kalau kalau sesungguhnya itu nisannya itu bertuliskan kayak Bung Karno gitu. Di Iya, sini kayak Bung Karno. dimakamkan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden RI pertama, penyambung lidah rakyat Indonesia. Jadi itu adalah sebuah value yang ditinggalkan oleh Bung Karno sebagai legacy dari bangsa ini. Nah itu sih. Jadi Ya. itu karena Bung Karno berhasil menjual dirinya sebagai sebagai dalam positioning itu. Gitu. Baik, Pabi, ini masih ada pertanyaan nih, Pabi. Boleh satu lagi. Storytelling sangat menentukan kesuksesan. Sebentar, ini dari mana ya? Dari Pak Nur Muhammad Mansur. Storytelling sangat menentukan kesuksesan branding atau enggak, Pak B? Dan tambahan apa lagi untuk sebentar, untuk menguatkan branding. Jadi Ini apa peran storytelling itu, Pak B? dari pertanyaannya saya masih masih membaca bahwa branding itu masih dimaknai sebagai merek. Sebagai merek. Branding itu bukan merek. Jadi branding itu call to action. Makanya kalau ada yang nanya, tapi saya mau selling dulu ya, soalnya saya butuh duit nih. Supaya laku, karena kalau selling kan langsung laku, langsung terima duit. Kalau branding kan lama, nah itu betul-betul keblinger itu. Nggak tahu siapa yang ngajarin. Dari saya oleh klien-klien saya yang dulu, saya dikenal itu branding saya itu menghabiskan stok. Itu dari tahun 78. Jadi waktu saya masih kerja nih, masih kerja, itu kalau saya bikin tagline, itu dagangan langsung habis. Gitu. Nah, Sampai bersih. itu saya bawa terus. Sehingga kalau mau apa dagangannya langsung laku, ya bikin apa namanya branding itu sama Pak B gitu. Ya, jadi itu sudah menjadi nick bukan nickname my middle name ya bahwa bahwa pelaku itu menjadi itu karena apa? Karena branding itu menciptakan call to action. Nah, itu detailnya gimana nanti kapan-kapan di nah di workshop ini saya akan berikan kebetulan workshop yang sebelumnya nggak sempat saya berikan ya tapi di sini akan saya berikan. Bahwa sebetulnya kalau brandingnya benar, itu selling bisa kalah. Karena kalau selling itu call to action-nya, kalau nggak diskon, hadiah, ya scarcity gitu ya. Kelangkaan. Nah, ini tinggal tinggal 10, beli sekarang, Senin harga naik. Nah, gitu. Itu kan scarcity. Ya cuman itu yang bisa dimainkan. Dan sifatnya sangat temporary. Tapi kalau apa namanya branding itu call to action ini bisa seumur itu. Misalnya kopiku ganti yang ngopi. Ya. Ya. Orang apa namanya ngantongin kopiku karena takut
pas ngantuk nggak ada kopi. Nah, itu kan call to action. Itu kemudian juga apalagi ya, kalau sudah duduk lupa berdiri, ini tagline itu bukan saya buat, tapi saya di apa namanya diberikan itu oleh klien saya itu tahun 81. Ya. Di kalau sudah duduk lupa berdiri itu malah menunjukkan apa namanya penderitaan ketika berdiri. Kalau sudah duduk lupa berdiri, artinya kalau sudah duduk Anda melupakan problem Anda ketika berdiri. Ya kan? Itu kan call to action. Gitu. Kemudian juga apalagi TV Eropa harga Jepang. Tahun 81 juga. Itu juga apa namanya? Mendisrupt satu sama lain. Jadi orang takut kalau ini ada TV Eropa harga Jepang. Nanti kalau saya terlambat beli, jangan-jangan sudah TV Eropa harga Eropa. Nah, itu menimbulkan call to action. Nah, ini pemahaman branding itu harusnya begitu. Bukan logonya dibikin bagus, diceritain apa supaya supaya apa produk kita itu dipercaya, bukan itu. Betul. Betul, saya setuju Pak Bi, karena ada beberapa rekan juga yang ketika melakukan proses branding gitu ya, yang pertama dicari itu betul tadi seperti Pak Bi bilang, logonya kalau gini bagus nggak ya, warnanya menarik nggak ya, nah itu yang pertama di otak-atiknya itu gitu. Iya, jadi itu yang memang susah sih, transformasi itu susah. Saya kebetulan ya, kebetulan saya mempraktekkan dari dulu itu sudah pada track yang benar gitu. Jadi apa namanya istilahnya business is about call to action. Business is about traffic. Bukan tentang produk bagus, bukan tentang service bagus, bukan tentang tempat bagus, bukan tentang promosi bagus. Tapi nah, kalau begitu kemarin itu Pak Bi, kita kan ada fenomena yang BTS itu ya, Army BTS ini Pak Bi. Kan Betul. ujung dari brand ini kan ada brand evangelist dan brand Evangelist. advocate ya, Pak Bi, ya. Yeah. Nah, itu ketika booming kemarin yang McD itu Pak Bi, kan mereka bilang bahwa marketingnya saja bilang bahwa itu mampu menghemat banyak banget biaya marketingnya. Nah, itu mungkin call to action juga ya, Pak Bi. Jadi dari army-army ini membuat memanggil para army kan ya untuk membeli produk dari yang lekat dengan BTS supaya nggak ketinggalan jadi army gitu ya. Jadi kan tanpa Betul. harus mengeluarkan biaya marketing besar gitu, itu mereka dengan sendirinya terpanggil untuk membeli produknya gitu ya, Pak Bi. Betul. Jadi FOMO itu salah satu dari bentuk call to action. Fear of missing out. Takut kehabisan. Takut enggak diajak. Ya. Takut ketinggalan cerita. It's a part of call to action. Dan call to action yang dikemas dengan sebuah value yang manis, itu adalah branding. Yeah. Di situ sebetulnya. Jadi, oh, bohong banget kalau branding nggak bisa selling, itu bohong banget. Itu orang selling aja nggak bisa branding ngomongnya gitu. Kalau saya, ayo selling ayo, marketing ayo, branding ayo. Cuman tinggal sekarang ya kita butuhnya apa nih gitu ya. Kan kalau lagi mau lari pagi ya jangan pakai dasi lah, ya pakai t-shirt gitu kan. Butuhnya t-shirt ya udah pakai t-shirt gitu. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Bukan pilihan itu. Ya. Itu Vi, wah udah malam nih walaupun makin banyak yang join. Iya, tadi 104, sekarang 159. Nah, emang seru sih kalau ngomong aku. Karena banyak banget pencerahannya nih. Iya.
Baik, ini saya udah ditunggu makan malam nih sama Bu Tita, jadi Iya. Tapi terima kasih saya sudah diundang untuk ikut IG Live-nya Pak Bi. Sekali lagi kalau kalau apa diskusi dengan Pak Bi ini memang banyak banget yang baru-baru apa saya dapetin di refresh lagi. Sekali lagi congrats Pak Bi untuk achievement-nya. Masih, masih. Semakin memberikan manfaat buat kita semua. Jangan bosen-bosen mengedukasi kami, gitu ya, walaupun perlu lama nih Pak loadingnya. Tapi Pak Bi Ya. sabar. Sukses selalu ya Pak Jadi Bi. pesan saya satu, jadi jangan coba-coba menilai Pak B kalau Anda tidak mempunyai karakter yang sama, ya, yaitu ambidexterity. Jadi kalau Anda tidak multi talent, tidak multitasking dan tidak multifocus, jangan coba-coba untuk menilai Pak B lah, gitu. Nah, kebetulan yang punya karakter yang sama itu ya Mas Dion, sehingga dia dengan mudah sekali untuk menyerap apa yang saya katakan. Makanya kenapa kok kalau saya ngobrol seringkali di kelas pun juga, wah ngebul, ngebul, ya, karena bagaimana ambidexterity yang mikir yang lompat-lompat itu harus diikuti dengan orang yang berpikir linier, nggak bisa. Jadi kalau Vivi mau memahami Papi, harus ambidex. Berat. Tapi memang benar sih waktu di My Sultan kemarin kan juga Mas Dion menyampaikannya dengan enak banget gitu ya dengan cara yang berbeda dengan Pak Bi tapi nyampe Vivi. gitu. Iya. Ya. Baik, Pak Bi. Ini salam dari Bu Tita nih. Ya, Masuk ke salam ruangan. lagi buat Bunda Dwita. Ya, sampai disusulin nih, diajakin makan malam. Oke, iya. Aduh, Oke. punten, punten. Nggak apa-apa, makasih ya, Vi, ya, untuk Baik, waktunya. terima kasih Pak Bi. Saya izin Terima lift kasih. kalau gitu ya Pak Bi. Selamat Ya. dinner sama Bunda Dita. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, Vi. Waalaikumsalam Pak Bi. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak tadi udah di temani oleh Vivi, karena harusnya malam ini saya apa namanya brain klinik bareng sama Sati, tapi Satinya rapat, jadi saya solo nih tadi. Kebetulan ada Vivi yang pernah menjadi moderator saya, sehingga saya ajaklah buat ngobrol-ngobrol, ya. Jadi topiknya malam ini memang lifetime achievement. Ini Anda mungkin sudah semakin tahu, ya, bahwa lifetime achievement itu bukan barang main-main, ya. Jadi itu tadi pelan-pelan saya jelaskan apa aja sih alasannya, kenapa kok kemudian Mas Yoswadi melalui Indonesia Brain Forum itu melegitimasi pencapaian saya selama 50 tahun dengan apresiasi sebagai lifetime achievement appreciation. Masih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa kapan-kapan. Saya janji akan lebih sering lagi untuk live agar supaya teman-teman terbiasa dengan jargon-jargon marketing, ya. Jangan bikin jargon sendiri karena nanti kedengarannya lucu. Tadi kalau Anda melihat postingan saya tadi, ada gambar beberapa orang buta yang mengelilingi gajah dan masing-masing itu punya punya apa namanya punya pendapat yang berbeda, ya. Jadi janganlah kita mempunyai apa namanya penilaian tertentu dari sesuatu yang kita sama-sama nggak tahu. Karena pada akhirnya kita ini semuanya buta. Kita pada waktu lahir itu kita buta karena kita tidak diberikan manual book, ya. Oleh karena itu kita perlu harus selalu belajar. Jangan hanya dari sudut pandang kita. Kita juga harus mampu melihat dari sudut pandang orang lain. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Sampai jumpa lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.